Ada peminat mempersoalkan penyertaan Tajul di pentas Big Stage yang dilihat tidak sesuai dengan populariti penyanyi tersebut. Yalah, bagi mereka, penyanyi lagu Melamar Rindu ini sudah mempunyai nama dalam industri dan memiliki kelompok peminat tersendiri. Ha, jom kita tanya Tajul tentang hal ini. Tajul, ada juga orang yang komen, Tajul dah popular dah. Kenapa nak masuk program macam budak-budak baru nak up ni? Macam apa kelas Tajul nak masuk? Tajul boleh komen. Okay, macam saya cakap tadi, sebenarnya Tajul cuba mencabar diri Tajul sendiri untuk kembangkan lagi bakat nyanyian Tajul. Cuba nyanyi genre yang berlainan supaya benda tu orang nampak yang Tajul kan saja boleh nyanyi dalam YouTube saja. Tapi tak rasa macam itu akan beri tekanan ke, sebab Tajul dah popular lah orang cakap. Tapi dalam masa sama macam memalukan diri kalau gagal buat sesuatu nyanyian tu. Kalau tekanan tu memanglah tekanan, sebab pertandingan memang kita stres mikirkan itu ni apa kita nak buat minggu depan. Benda tu saya tak rasa malu sebab saya berani cuba. Walaupun saya dah ada nama ataupun tidak ke, saya berani sahut cabaran apa yang diberi. Dan ada setengah orang mungkin tak berani sebab dia dah ada nama besar dan dia takut untuk masuk pertandingan macam ni. Saya kata kalau dia yang terkeluar. Pada saya, saya bukan macam tu. Saya kalau walaupun kita ada nama sekalipun, kita kena belajar benda tu. Kena beranikan diri. Jangan letak malu tu. Biar muka tebal sikit, it's okay. Janji kita dapat puas apa yang kita nak tu tercapai. Kalau terhenti di setengah jalan macam mana? Tak capailah impian mula-mula masuk nak menang tu. Macam saya cakap tadi, saya tak target untuk menang. Tapi kalau misal kata kalau setengah jalan, sekejap jalan pun tak apa. Sebab saya percaya rezeki Tuhan tu luas, rezeki Allah tu luas. Mungkin dalam Big Stage ni Tajul tak sampai ke final. Mungkin dekat luar Tajul akan lebih murah rezeki lagi lah, insyaAllah. Mungkin rezeki nak kahwin. Mungkin, insyaAllah.